Assalamualaikum, welcome back to RS Collection. Okay, video kali ni aku nak share pasal satu kit ni. Kit ni agak, aku tak pasti tapi rasanya tak ramai yang collect, ataupun mungkin tak berapa minat atau tak jumpa ke apa kan. Tapi aku jarang nampak orang share pasal kit ni. Okay, dan ianya adalah salah satu kit milik nak kata apa pengacara. Kalau kita tengok anime The Shunkuro tu kan, pengacara The Shunkuro Let's Go, dia punya pengacara tournament dia kan, pertandingan yang Go dengan Exo join tu, ada satu pengacara macam The Shunkuro pun ada dia punya pengacara dia lelaki perempuan. Tapi untuk The Go ni pengacara dia yang lelaki seorang tu kan. Ok, dia milik pada Tata. Ok guys, ini dia Kid Fighter Magnum VFX Dan inilah yang aku cakap tadi tu, watak kepada ni aku tak pasti nama dia, tapi aku rasa orang panggil dia Fighter. Okay, dalam siri anime tu. Okay, siri dari siri Last and Go lah. Okay, ni kepunyaan. Sayangnya dia tak ada tulis lah nama watak ni, tapi aku rasa dia just panggil dia Fighter. Dan ini adalah yang vintage punya, yang Super One. Kalau kau boleh tengok, okay, Fighter Magnum VFX. Okay, tapi untuk VFX ni aku tak sure apa dia punya maksud dia. Okay, kalau korang tahu korang boleh komen V apa, F apa, X apa. Alright, dan ini kit nombor 10 dari siri Fully Cowl. Alright, korang boleh tengok Super One. Okay, dan aku nak share juga dengan dia punya premium CD juga, daripada yang Fighter Magnum VFX premium. Okay, daripada Super 2 Chassis. Okay, tapi kita tengok dululah yang Super 1 ni. Okay, sebab kalau tak ada yang vintage Super 1 ni, tak adalah yang Super 2 tu kan. Baik, kita tengok dia punya CC samping dia, apa je ada. Okay, macam biasa kit-kit lama ni dia tak disertakan dengan motor lah. Okay, kalau korang tengok macam mana kita nak tahu kit tu ada motor tak ada, dia akan mention dekat sini lah, require 130 type motor ni. Maksudnya dia tak disertakan dengan motor normal atau regular macam Mabuchi ke apa tu, SMC ke. Kalau dulu memang motor Mabuchi lah, memang kosong, tak ada motor. Memang dulu kita main pun beli motor asing. Okay, dan pada aku ni yang reprint. Okay, reprint made in Philippines. Alright, kita tengok sini made in Philippines. Okay, ada gambaran 4 biji motor ni macam biasa. Dan kotak-kotak lama tu memang ada tulis lah. Okay, ini nombor siri dia 19410 dan harga 600 yen. Alright, dengan sini kita nampak juga. Okay, tahun 1996. Okay, sini bersama. Okay, kita tengok dalaman dia. We just nak buat quick review saja. Okay, first kita tengok dia punya, kita nampak dia punya rim. Okay, rim ni T-spot kan aku panggil. Okay, warna kuning. Okay, small diameter material PP. Okay, dengan bahagian belakang ni yang lebih lebar. Alright, lepas tu dia punya gearing set. Kit-kit lama dia datangkan dengan dua set gear. Macam ni kita tengok yang hitam dipairkan dengan warna coklat, yang biru ni dipairkan dengan warna hijau. Okay, this warna biru plastik. Alright, kemudian jumpa dia punya tayar, ban dia. Okay, small diameter
tebal macam ni. Next dia punya chassis eh, Super One. Okay. Jadi kalau kita tahu biasa main dulu Super One, dia agak rapuh kat bahagian depan ni. Kalau langgar dinding ke, main kat longkang dulu, sini senang patah lah, senang pecah. Alright. Lepas tu kita dapat wing. Okay, side stay dia warna biru ni. Okay, dengan roller depan, suka roller-roller depan vintage macam ni yang ada lubang-lubang kecil banyak ni kan. Jadi kalau kita ada apa, untuk alu dia ni, untuk kita letakkan getah. Okay, dapat sekali getah untuk roller ni. Okay, next ini dia punya hull body. Okay, aku minat dia pasal body atau hull dia ni berlubang-lubang, smart, warna putih. Okay, air parts dia warna hijau, Super One, simple dia dulu, kek-kek lama. Dia sangat cantik. Okay, next dia punya stiker jenis kertas biasa dulu. Okay, printed in Japan. Okay, ini biasalah caution paper, manual. Okay, jadi yang kita dapatkan daripada kotak ni. Jadi kita akan tengok pula yang premium. Okay, simpan balik. Okay, next tengok pula yang Fighter Magnum VFX Premium Super 2 Chassis eh. Ini keluaran tahun bila ni, 2018 eh. Okay, dia daripada tahun 1996 dulu, vintage dia. 2018 baru keluarkan balik. Okay, made in Philippines. Tengok bahagian depan dia, kit-kit baru biasanya. Dia ada gambaran kereta yang dah siap dipasang lah. Okay, kalau dulu biasa kit-kit yang ilustrasi kartun macam ni, anime macam ni. Sekarang semua kit-kit yang dah siap dirakit. Okay, tengok samping dia. Ini maklumat-maklumat dia yang kita dapat. Alright, cerita di 2018 made in Philippines. Okay, item number 15432, tanda harga 1000 yen. Okay, gambaran yang bahagian bodi bawah ataupun chassis dia, material-material yang kita dapatkan. Okay, ini sama. Okay, tengok dalaman dia pula. Okay, first ini yang beza dengan tadi adalah first tayar dia kita nampak warna kuning eh. Okay, warna kuning hard. Okay, dia bukan super hard, dia hard. Okay, sini pun kita boleh tengok dimension hard small diameter low profile tyre yellow eh. Okay, kalau vintage dulu
kuning ni dia punya rim kan. Okey, tayar hitam. Tapi yang untuk premium ni tayar kuning, rim hitam eh. Okey, rim dia jenis spiral. Okey. Material PP. Apa lagi kita dapat? Okay, gearing set je. Satu jenis ya. Super speed gear. Biru cair dengan kuning ni. Okay. Yang motor Mabuchi. LM biasa lah. Shaft. Popular semua tu. Okay, next. Ni chassis dia tadi. ABS resin warna putih eh. Okay. Okay, ni dia punya lock. Lock dekat lock gear dia ni. Okay. Tapi ni lawa sikit lah. Jadi warna-warna macam smoke. Okay. Jadi kita boleh nampak gear tu, nampak tembus lah. Next, ini dia punya body. Lebih kurang sama juga macam tadi yang Super One. Okay. Yang baru ni Super tu dia lebih putih lagi. Putih Super One tu. Okey. Potongan dekat body dia pun sama ya, tak ada yang berubah. Alright. Ini pun material PP eh. Material PS eh. Okey. Bukan ABS, tapi PS eh. Next ni dia punya air parts warna biru. Biru pekat ni. Semuanya biru. Kombinasi color dia tu pun menarik. Dengan chassis putih, air parts warna biru, tayar kuning, rim hitam. Okay. Agak colorful. Okay. Nampak lebih ceria lah. Okay, mungkin dia ambil inspirasi daripada color decal ni. Okay. Ada semua color ni. Okay. Ini jenis decal atau sticker baru-baru macam ni lah. Okay. Jenis berkilat ni. Right. Ini manual. Okay. Tembiasa caution paper. Itu saja yang kita dapatkan daripada box Phantom Magnum VFX Super 2 Premium ya. Okay. Dan ini saja yang aku nak share pada video kali ini. Okay. Adakah antara korang yang collect kit Phantom Magnum VFX ni? Yang premium mungkin ada ramai yang collect. Yang vintage pun jarang-jarang jumpa lah. Okay. So, apa pendapat korang? Kit Phantom Magnum VFX. Okay. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen dan like video ni. Sebab kalau bukan korang, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, bila lagi guys? Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye.